Luan Nauti Kambaga sudah sejajar haluannya B kami satu ke tengah. Oke, saya bawa kanan pelan. Si lagi. Guys, ini ada TB Altimerin 25. Sementara kan perhatikan lacak ya. Harusnya sudah pelan. Lagi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sudah ambil itu, ambil itu. Jalan siang 17 November 2021. Sabar TV sedang berada di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Ini tampak di video kami sedang mengamati ini kapal TB Altimerin 25 dengan tongkangnya penuh batu bara, sedang proses mau menambatkan atau proses standar. Mantap itu, tidak usah lupa lagi ke 9, habis standar di tongkang kosong di sini yang tampak di sini. Ayo, tidak tajam itu. Nah, biasanya aktivitas ini dilakukan di sekitar sungai untuk dalam hal menunggu vessel atau nunggu dokumen. Guys, ini Altimerin 25 adalah kapal dari panelnya ini. Saya lihat ini adalah Titan. Nama tongkangnya Nautica. Masih pelan ke kanan kencang. Oh, saya kick terus. Guys, nama tongkangnya itu kita adalah Nautica 46. Laju kan? Masih pelan aja majunya, Kip. Ke kanannya? Kanannya masih pelan, Kip. Boleh tambah, Kip. Ya, saya bawa kanan terus. Kenapa, Ci? Oke. Buritan sudah terikat itu kan? Kita jemput lagi kan? Pacu, saya minta tali lagi Pacu untuk buritan kurang panjang gitu. Jadi mau ke sini kan? Betul sekali mau ke situ. Oke, berapa saja? Di, sedang aman aja itu, nggak perlu di push lagi apa Yusuf ya? Kemana tidak usah di push. Oke lah, berarti sudah bisa finish ya engine-nya. Kita akan finish kemanaan. Oke, tapi kak, berarti kita jemput lagi dulu. Haluan masih bergerak ke kanan pelan. Maju juga masih pelan gitu. Yo, pelan-pelan aja. Pocok, kita merapat pocok. Berikan 14, 15 ke bebas haluan. Oke. Para buritan sudah mulai berangkat.
bebas haluan benawi satu meter. Bebas. Di mana lacaknya? Sampai aja kan kalau di stop? Lacaknya, lacak majunya masih ditambah gitu. Kurang ya kalau saya stop ya? Kurang gitu. Setengah barang gitu. Ya oke. Nah, ikut-ikut aja di yang terlalu ini. Oh, jangan ikut-ikut aja dulu. Sementara haluan masih merapat terus ini. Gitu. Tuan Tongkang masih merapat terus gitu. Kopi. Alhamdulillah sudah bebas 5 meter dari haluan benami tadi. Tuh. Pas itu sudah itu, Saken. Langsung lempar itu. Oh iya, Ken. Kurang lebih 15 meter merapat, Ken. Kayaknya ini ya, boulder 2, Ken. Biar enggak ini. Ah iya, Ken. Masih merapat terus, Kep. Tongkang masih ada pergerakan maju belan. Yuk. Aman aja dia, kalau ini benturannya ditahan-tahan lah dengan dampak. Oh iya, Kep. Kita sudah siap, Kep. Ambil-ambil posisi ke kiri aja. Kasih kencang sebelah kanan. Oke, kencang ya. Persiapan lampu. Bawa aman, bawa perlu bantuan di situ. Aman aja sih. Selanjutnya. Bebas, Kep. Terus. Guys, ini adalah proses melambung atau sandar di tongkang. Setelah tongkang itu terikat, ini lumayan aman ini cara menukernya tanpa pergerakannya di video. Majunya itu tongkang dengan jarak henti yang sangat-sangat perhitungannya luar biasa. Karena tongkang itu sendiri adalah tidak ada mesinnya, tidak ada remnya, guys. Sangat sering perhitungkan itu belajar majunya, kemudian jarak ini amannya. Oke, guys, itu sudah proses tampil dia, jadi sudah selesai ini menukerkan tongkang ikat di tongkang.
bukan kosong, Nautica 14. Cuma ini yang tampilnya ada Nautica saja ini. Mungkin belum dicet namanya, dua angka. Ah, terima kasih atas kunjungannya. Sukses selalu. Wassalamualaikum.